Selamat datang di YouTube Flang. Coba tanyakan kepada teman Anda, kapal mana yang paling terkenal dalam sejarah? Saya yakin mereka akan menjawab, itu adalah kapal Titanic. Sejarahnya yang penuh misteri, ketika tenggelam, terbawa dengan banyaknya kenangan keluarga terkaya dan teristimewa saat itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa perusahaan melakukan ekspedisi ke dasar laut untuk mengeluarkan barang-barang yang hilang di sana. Hari ini, kita akan melihat 10 benda misterius yang ditemukan di kapal Titanic. Sebelum lanjut, kami punya pertanyaan untuk Anda. Kapan kapal Titanic tenggelam? Tinggalkan jawaban Anda di komentar ya. Jika Anda benar, kami akan menyapa Anda di video berikutnya. Nomor 1. Biola Willis Hartley. Biola ini digunakan oleh orkestra untuk menenangkan penumpang seperti pada saat Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es. Biola buatan Jerman ini ditemukan terikat pada tubuh Willis setelah tenggelam. Penjualan biola ini telah dilakukan dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh rumah lelang Inggris Henry Aldridge & Son yang mengkhususkan diri dalam koleksi dan yang telah merilis beberapa memorabilia Titanic. Biola ini dilelang dengan harga 1 juta dolar atau setara dengan 14 miliar 200 juta rupiah. Nomor 2, sebuah pipa rokok. Sebuah pipa rokok milik satu penumpang di atas kapal yang tenggelam. Dikatakan bahwa itu digunakan oleh salah satu anggota kru kelas 1. Nomor 3, gelang Emmy. Gelang ini pernah dipakai oleh seorang gadis dari kapal Titanic. Terdapat belian yang bertuliskan kata Emmy di dalamnya. Di kapal Titanic hanya ada dua gadis dengan nama ini. Jadi, itu adalah gelang yang sangat berharga. Nomor 4, sarung tangan wanita. Sepasang sarung tangan ditemukan di sebuah koper di dekat Titanic. Ini adalah sarung tangan terbaik yang ditemukan. Pada saat ini, sangat umum untuk menemukan aksesoris jenis ini pada wanita kelas 1. Berikut adalah foto wanita mengenakan sarung tangan di era ini. Nomor 5, suling spesial. Dua bagian dari klarinet yang hancur ditemukan dari Titanic. Musik adalah bagian besar dari hiburan di atas kapal, dan band Titanic terkenal dimainkan bahkan saat kapal tenggelam. Nomor 6, shovel emas. Shovel milik salah satu petugas Titanic itu adalah salah satu benda paling bergengsi dan misterius dari Titanic. Konon, digunakan pada malam Titanic tenggelam, itu akan dilelang dengan harga dasar 3.000 dolar. Apakah Anda akan membayar 3.000 dolar untuk shovel emas? Nomor 7, teropong dalam kondisi sempurna. Sepasang teropong tua ditemukan dari bangkai kapal Titanic. Kapal yang telah dipromosikan sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Nomor 8, uang. Diketahui bahwa kru Titanic memiliki banyak uang. Tidak hanya banyak koin emas dan aksesoris dengan berlian yang ditemukan, tetapi juga uang kertas dalam kondisi yang sangat baik. Nomor 9, sebuah jam saku. Tuan Senekanto saat itu berusia 34 tahun adalah penumpang Titanic bersama istrinya Miriam. Pasangan tersebut berasal dari Rusia. Mereka naik kapal dengan tiket penumpang kelas 2 yang harganya 26 pound sterling pada tahun 1912 atau sekitar 3.666 dolar dalam mata uang hari ini. Meskipun Senekanto membawa istrinya ke Sekoci, dia meninggal di perairan es. Jam saku ditemukan dari tubuh Kanto selama upaya penyelamatan. Nomor 10, sebuah halaman catatan pelayan dari restoran La Carte Titanic. Artefak kertas seperti ini sangat langka karena cepat rusak saat bersentuhan dengan air asin dan elemen alami lainnya. Di sebelah kiri, kita dapat melihat dua kartu dalam kondisi sempurna. Salah satu dari kelas 2 dan sebelah kanan dari kelas 3. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan klik tombol suka jika Anda mempelajari sesuatu yang baru. Tunggu kami di video selanjutnya.